Okay, ala kulli hal, sekarang kita praktek masalah tayamum. Masalah sebenarnya masalah praktek masalah tayamum ini di akhir bab kita masih muskilah. Ini soalnya kita mau praktek masalah tayamum dengan luka, ceritanya ada lu atau luka. Contohnya lukanya di mana nih? Di tangan, di kaki, di kepala. Di tangan aja lebih enak ya. Lukanya di lukanya di tangan. Oke, okay, lukanya mau pakai perban apa enggak? Dua-duanya deh, enggak apa deh. Oke. Okay. Antara ini mau tanya, kapan godot, kapan enggak nih? Tamam? Oke, okay. Bismillah. Yang sakit aneh deh, enggak apa-apa. Tamam. Oke. Okay. Bismillah ya. Adi disiapin air sama debu sudah alhamdulillah. Bismillah, tafadhol. Naam. Tapi jangan lupa ikhwan, dalam berwudu bertayamum tamam seperti biasa sunnahnya kita duduk ya. Kita duduk dan menghadap kiblat. Tamam jelas ya. Oke. Okay. Ini lukanya di mana? Lukanya di tangan. Oh, ini ruwet ini. Oke. Okay. Ya coba lah enggak apa-apa. Alafu ya lukanya di sini contohnya. Hitam nih. Ini tempat lu, tempat luka. Jelas ya? Lukanya di sini. Tamam. Ini luka. Semuanya tanya dulu. Ini enggak luka kalau naik basuh air kenapa? Enggak apa-apa. Berarti harus basuh air, enggak ada cerita yang tayamuman. Tapi kalau ini luka kalau kena air infeksi. Nah, bakal lama sembuhnya. Masuk kan dalam kategori yang 5 itu? Nah, atau bisa ngelebar luka itu. Atau bisa mati ya. Wallahu alam contohnya gitu. Atau bisa lumpuh tangannya. Atau bakal jadi belang ini. Dan ini anggota yang zahir kan ya. Anggota yang zahir. Nah, baru sekarang boleh tayamum. Begitu ikhwan. Oke, bismillah. Gimana sekarang? Jadi di sini. Bismillah kita mulai. Ada air dan ada debu. Ini bukan debu sebenarnya sih, ini pasir ini. Tapi insyaallah debu ada debunya deh insyaallah. Ntar kita bahas pasir yang mana yang boleh dibuat tayamum, enggak semua pasir ya, ikhwan. Insyaallah ada debunya deh nih. Kalau di Arab banyak tuh debu. Nanti apa namanya? Di kursi-kursi push gituin terus keluar debunya. Indonesia alhamdulillah bersih. Jadi jarang debunya. Tamam. Tamam ikhwan. Tayam ala kulli hal. Ini ceritanya di sini kan ininya. Berarti aneh ngapain sekarang? Aneh ngapain sekarang ayo? Tayamum dulu, wudu dulu ngapain? Wudu dulu. Wah kata. Seperti biasa wudu dengan cara sunnahnya jangan lupa. Tamam. Basuh tangan biasa, kumur-kumur biasa. Habis itu basuh muka. Praktek deh ngapain? Praktek. Bismillah. Praktekin. Nah, apa-apa ini sebentar. Tamam. Jangan lupa siwak, siwakan dulu ya kan. Walaupun orang sakit siwakan, sunnah. Wahakir. Bismillah. Ada kiblat. Duduk, wahakir. Oh, khair, ada apa? Oh, enggak apa-apa. Begitu. Satu lagi. Dua lagi. Tiga, wahakir. Ini kan tangan. Doanya apa doanya? Allahumma inna nas'aluka al-yumna wal barakah wa na'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Gitu. Habis itu ngapain? Kumur-kumur. Kumur kayak biasa. Jangan lupa, pernah enggak kita bahas cara kumur-kumur? Pernah kan ya? Ada berapa cara? Ada 3 cara. Afdolnya gimana? Satu ginian buat apa namanya? Apa hidung sama mulut ya. Gimana? Gitu. Oh, bismillah. Nah. Oh, kurang ini. Oke, okay. Agak penuh ikhwan, biasanya kan buat mulut dan hidung ya, begitu. Langsung gini, gitu. Dan 3 kali kayak gitu. Jelas ikhwan ya? Setengahnya kumur-kumur, lepahin. Habis itu setengahnya lagi irup. Habis itu keluarin dengan tangan kiri. Masya Allah, tafadhal Habib, tafadhal Habib. Jangan lupa, berapa kali? 3? 3 kali. Sama kayak tadi cara-caranya ya. Fadal Habib, lafa. Abis kumur-kumur, abis dana istisyak, abis itu kemana kita? Hah? Nah, muka. Jangan lupa doa atau apaan? Apa doanya? Wudu, doanya madmadah. Allahumma a'inna ala dzikrika. Allahumma a'inna ala kathrati dzikri laka wa thabitna bil qawli thabit. Fil hadithna wa fil akhirah. Tamam. Kalau istisyak doanya apa? Allahumma arihni raihatal jannah. Apa namanya? Wa na'udzu bika min rawahin nar wa su'id dar. Wa hakat. Nah, sekarang apain sekarang? Baru muka. Oke, okay. Mukanya bekhair kan ya? Enggak ada sakit ya. Oke, okay, berarti gimana sekarang muka? Oke. Oh, oke, okay. Bismillah. Lagi. Tamam. Wa hakat.
Gitu, jangan lupa gini. Kalau jenggotnya agak panjang digini-giniin, jangan lupa. Pakai tangan kiri dari bawah. Tamam. Berapa kali? Tiga. Jangan lupa juga pas tadi apa namanya? Pas basuh muka tadi telinganya masukin juga. Masukin juga. Tiga kali ya. Kayak tadi persis kayak tadi lah. Tiga kali. Tamam. Semuanya sudah oke, ngalir semua. Dari bawah juga jenggot-jenggotnya oke. Oke. Nah, sekarang baru ngapain sekarang? Lukanya di sini kan ya. Nah, terserah ente. Mau basuh tangan dulu baru tayamum atau sebaliknya? Afdolnya apa? Tayamum dulu. Berarti ngapain sekarang? Nah, kita bertayamum. Mukanya basah. Mana nih? Ada lap enggak? Ada ridak, hati ridak. Wah, ini ruwet ini. Pakai ridak. Hati ridak, ridak siapa? Nah, ada yang bawa ridak. Hati enggak apa? Ridak antum. Enggak apa nih berkah. Ya Allah. Berkahnya Wahyu. Oke, jadi ngelap dulu kan ya. Kalau basah-basah gini ya sayang. Kotor lagi ntar. Udah, jelas. Nah, sekarang ngapain? Baru bertayam? Bertayamum. Bismillah mana nih? Mana debunya? Tuh ya. Nah, tayamum bismillah ikhwan. Jangan lupa ikhwan. Pas tayamum tadi seperti biasa tayamum di muka dan tangan. Ini lukanya di sini, jangan lupa ya. Oke, bismillah. Oke, kering. Tayamum gampang ya, ikhwan. Ntar bakal kita bahas cara bertayamum, apa namanya, niatnya kapan, istihdor tayamum itu harus hadirin terus gitu. Tamam. Nepuk-nepuknya kapan, berapa kali nepuk-nepuknya, itu bakal kita bahas semua lah. Tapi soalnya di sini kita membahas masalah luka ini. Bismillah. Wah, kata. Gini kan ya. Tepuk-tepuk. Wah, kata. Ada nih, ada lumayan nih. Oke, kurang. Wah, kata. Ada lumayan. Nah, baru sekarang kita di muka. Tapi di sini kalau di muka itu ikhwan tayamum itu enggak kayak wudu sih, harus semua dan yakin. Enggak, tayamum enggak harus. Tayamum enggak harus nyampe ke dalam-dalam sini. Walaupun ini tipis. Walaupun apa namanya jenggotnya tipis itu enggak wajib. Enggak wajib di dalam-dalamin turobnya masuk. Enggak, yang penting sudah ala kadarnya, kira-kira menyeluruhi muka lah. Oke. Okay. Jadi gampang, tinggal gini tok. Gitu. Sudah. Sudah kelar. Selesai. Itulah muka. Enggak pakai telinga-telinga digini segala macam, digini-gini enggak. Cukup sekali ikhwan, cukup sekali. Khilaf antara mereka apakah sunnah 3 atau enggak? Cukup sekali dengan cara apapun. Nah, sekarang kan tangan sekarang kan kita bakal bahas juga gimana cara bertayamum di tangan. Ada tangan, ada cara-caranya. Sebenarnya gampang. Kalau ente mau gini-giniin, masih muskilah. Enggak apa-apa. Tapi fuqaha ada cara yang sangat simpel. Ya, gini. Ntar begini ntar nih. Ini dilebarin, baru ntar diginiin. Set, ya. Ntar kita bakal bahas cara ini. Tangan ditaruh di atas tangan. Ini mau nggak usah tangan yang kiri, yang kanan dulu sekarang. Berarti begini. Di sini baru digenggam ntar. Cok, digenggam di sini. Baru sini. Mulai. Nah, di sini. Kemana sekarang? Balikin tangannya itu. Set, begini. Baru begini sekarang. Dan ini begini. Wah, kira. Begitu bukra di kiri. Jangan lupa lukanya di sini ya. Berarti apa? Wajib memoleskan debu di atas luka ini. Jangan lupa ikhwan. Kalau enggak takut infeksi. Tamam. Wah, kata. Mulai kayak tadi persis. Ini pasir ini, bukan debu nih. Makanya sebagian debunya nengkel, sebagian kagak, ngilang sudah. Tapi ala kulihal, ada debu dikit lah lumayan. Gitu, persis. Genggam di sini. Nyampe ke sini. Baru terginiinya. Nah, hati-hati di sini. Pelan-pelan. Masih-masih lah. Enggak apa-apa. Sebisanya. Bisa enggak? Oh, bisa. Ya enggak apa. Pelan-pelan begininya, set. Terusin ke atas dan ke atas di sini. Wah, kayaknya masih ada yang belum kena debu. Masih muskilah mau gini-giniin, gini-gini. Enggak apa-apa, enggak masih muskilah. Enggak harus dengan cara yang tadi. Itu juga cara yang tadi sebagian fuqaha bilang, "Ah, itu cara bid'ah itu." Enggak ada di hadis soalnya. Enggak ada hadis yang bilang cara kayak gitu pelan-pelan. Tadi cara fuqaha lah itu usulan dari sebagian fuqaha. Jangan lupa ikhwan, kebanyakan di sini yang lupa moles luka. Lukanya enggak ada debu akhirnya. Wala debu wala air. Ini bahaya ikhwan. Bisa enggak sah itu. Bisa enggak sah. Wah, kata. Tadi sudah koles, udah alhamdulillah. Kalau enggak belum koles, coba lu sedikit-sedikit deh. Pelan-pelan aja. Gitu. Kalau enggak bahaya. Kalau bahaya udah tinggalin baru. Kelar. Ngapain sekarang? Basuh kepala? Belum. Tangannya belum basuh tadi kan. Nah, basuh tangan sekarang ayo. Kalau tangan kanan bekhair ya sudah semuanya berarti. Oke. Okay. Mau di atas.
Cuman ini ada khilaf ya, sempat kita bahas kalau seandainya dia dituangin kayak gini, afdolnya mulai dari sini atau dari sini, kan ada khilaf kabir tuh. Bismillah. Cuman apa namanya, seperti biasa ikhwan, terus tangan yang benar, wahakadha diolesin semua, wahakadha di tahlil juga jangan lupa. Kalau seandainya bajunya agak ini diruangin sampai sini, tabaan kayak biasa. Nah, jangan lupa. Oke, istamir. Sampai di sini, tek, ya, terus. Nah, sekarang kan mulai dekat lukanya ya. Coba ente giniin. Daerah yang dekat-dekat luka, iya, tamam. Nah, oke, sebentar. Area yang luka ini aneh ngeri kena air dan enggak boleh kena air. Oke. Tapi daerah sini-sini itu bisa kena air, tapi aneh ngeri kalau ke sini entar bakal begini. Oke. Fuga mereka punya cara. Ente pasang tisu, ya. Pasang tisu. Oke. Nah, ini ente bore-borehin di area yang dekat-dekat lukanya. Kata fuguha ini apa namanya? Apakah ini membasuh? Bukan. Mengusap juga bukan. Ini derajat antara membasuh dan mengusap. Sebenarnya ini dalam wudu enggak sah. Di wudu harus membasuh, tapi kata fuguha ada kok di Ibnu Syakirim, ini kita maafkan. Kita terima di sini enggak apa-apa. Lid darur. Ini jangan lupa, ini wajib cuy ikhwan. Jadi area-area dekat-dekat korengannya tuh, dekat-dekat lukanya itu harus diginiin. Gitu. Nah, sudah kelar baru. Jelas ikhwan ya? Sebisa mungkin area yang bisa dibasuh, basuh. Area yang enggak bisa dibasuh, gituin dengan tisu tadi. Begitu. Ah, wah kata. Habis itu ngapain sekarang? Ya terusin lagi, terus wudunya di rambut sama di kepala sama di kaki. Wah kata. Jelas. Udah kelar deh. Sekarang ini jangan lupa ya, lukanya kan daerah sini nih. Daerah sini. Kalau seandainya ane mau tanya, ini lukanya daerah sini. Wah, ane punya perban segini pas-pasan sama si lukanya itu. Ya begitulah, pas-pasan deh sama lukanya. Nah, dengan cara yang tadi, pas-pasan luka ini si Jabiro apa namanya? Perbannya pas-pasan dengan luka. Oh, gotoh enggak sekarang? Enggak. Gotoh apa enggak? Wallah teka-teki ini. Ayo. Gotoh. Kenapa ya gotoh? Karena lukanya di muka dan tangan. Iya kan, kalau lukanya di muka dan tangan itu hukumnya absolut, gobok, mutlagan gobok. Walaupun itu perban hanya sekedar di lukanya. Ini cerita panjang lebar ini. Jangan lupa, itu bila mana lukanya ada di kaki, kalau di wudu ya, atau di anggota selain muka dan tangan lah kalau di junub, begitu. Baru tafsil tuh. Seandainya ini bukan tangan kaki contohnya, ataupun perut lah kalau orang junub. Kalau pas-pasan berarti enggak gobok. Oh, oke, okay. Lebih dikit, tapi cuma ala kadarnya untuk pakai semua pakai lem sih sebenarnya, tapi boleh deh, boleh. Ini pas-pasan begini, tapi kalau begini, aneh jalan sedikit langsung kelar, langsung jatuh. Pakai lem dikit aja. Nah, oke. Okay. Ini lem ini, ikhwan. Ini kegedean sebenarnya, masih muskilah setengahnya deh. Ini lem ini anak gunakan untuk apa namanya? Untuk megang aja, cuma segini toh. Apa namanya gadrul istim? Istimsak. Nah, kalau seandainya ini di kaki, ikhwan, hukumnya apa sekarang? Ini lukanya pas-pasan, tapi ada tempat untuk megang tuh perban tuh, biar nggak lepas. Cuma ala kadarnya aja. Hukumnya apa ya sekarang? Gobong nggak aneh? Tafsil, lihat dulu keadaan. Inti pas naroknya gimana keadaan? Bekhir apa? Wudu nggak? Oh, aneh punya wudu pas narok itu perban tuh. Maka nggak wajib go? Tapi kalau seandainya ini naroknya dalam keadaan berhadas, maka wajib go? Gotoh. Begitu ceritanya, begini lukanya di sini, tapi ada tempat buat megang ala kadarnya saja, itu gadrul ismi. Tapi kalau seandainya lukanya begini ditaruh sama dia perbannya ngelilingin begini, muter tuh begitu, muter begini sama begini. Nah, ini kan jelas nih kan lukanya di sini, ini sering terjadi ikhwan, jangan jauh-jauh. Kayak orang diimpusnya cuma segitu, cok. Nah, masya Allah, plesternya semuanya. Sak tangan di plester. Padahal jarum cuma yang masuk cuma segitu. Itu lebih dari gadrul istim. Insya Allah, hukumnya apa? Gadok mutlagan. Walaupun, ini naruh dalam keadaan berwudu. Walaupun itu naruh dalam keadaan berwudu. Selagi itu melebihi dari, apa namanya, gadrul istim sak, maka hukumnya wajib gadok. Wajib gadok. Jelas? Nah, ada soal? Oh, penting. Allah ya'in, ya Allah, kesian ini. Udah, fadil.
Pertanyaan penting, kalau seandainya lukanya di banyak tempat, soal Nabi, gimana ceritanya? Ya, jawabannya gampang. Kalau seandainya itu masih di satu anggota tubuh, di satu anggota, di tangan contohnya, di tangan ada dua luka, di sini sama di sini, atau di sini sama di sini, berarti berapa tayamum? Cuma satu tayamum saja. Jelas ya? Jadi gimana tadi? Pas wudu, pas mau kayak tadi persis kayak tadi, pas tayamum ya tayamum dulu, pas basuh ya basuh kayak tadi lah, satu tayamum saja, dua atau tiga, lima, terserah. Selagi itu di tangan, walaupun tangan berbeda, tetap dianggap sah satu. Tapi kalau seandainya di muka ada luka, di tangan ada luka, oh di sini kita butuh dua tayamum, ikhwan. Di kaki ada luka, berarti butuh tiga tayamum karena anggotanya berbeda-beda. Jadi gimana? Pas basuh muka, sebelum basuh tangan, tayamum dulu buat luka yang di muka ini. Berapa luka terserah, yang penting di muka. Satu. Habis itu basuh tangan kan ya? Basuh tangan dengan air ataupun tayamum. Tayamum lagi sekarang. Bukan tayamum yang muka tadi, tayamum lagi dan basuh tangan. Kelar habis itu basuh kaki. Habis itu tayamum lagi. Wahakata. Jadi banyaknya tayamum itu tergantung ada berapa ada luka di berapa anggota. Di tiga anggota berarti tiga tayamum. Ini mu'tamadnya, walaupun sebagian ulama bilang cukup satu untuk semua. Ini kalau di hadats ikhwan, kalau di junub sepakat. Cukup satu tayamum saja untuk luka yang banyak enggak apa-apa. Karena kalau junub dianggap satu anggota semuanya kan. Soal Nabi. Oh, hakala. Allahumma shalli alaihi. Tayamum. Iya. Banyak, iya, betul. Masya Allah antum. Masya Allah, tabarakallah. Dalam ibadah mereka, kalau seandainya dia di junub itu, ya, kalau di junub itu dia tidak melakukan perihal yang membatalkan wudu, keangkat dua-duanya langsung. Cukup satu tayamum untuk dua-duanya lah. Wahakal. Tapi kalau di wudunya di tayamum di mana? Kalau di junubnya dia melakukan perkara yang membatalkan wudu, habis itu wudu lagi kan habis itu ya. Nah, tergantung terlihat di anggota wudunya ada luka enggak? Tau-tau lukanya di anggota wudunya, tau-taunya, oh perut tayamum lagi sekarang. Tapi kalau saya lukanya di perut, oh cukup tayamum tadi. Cukup tayamum yang buat apa ya? Buat mandi junub. Di wudu enggak usah tayamum lagi. Bahagia. Wallahu a'lam bis bisawab. Iya, marhaba. Perbannya di kaki, perbannya sama dengan luka. Tapi yang masangin perban misalkan orang yang bukan muhim itu, terus kita dalam keadaan wudu, wajib. Wah ya Allah, kasihan antum. Iya, jadi yang masangin apa namanya di rumah sakit, suster yang masangin. Intinya sih berwudu ya, intinya berwudu. Perbannya lebih dari lukanya, tapi sedikit saja ala kadarnya buat nempelin. Intinya sih wudu, tapi yang makain cewek perempuan. Wah kata, batal nggak wudu inti? Kalau dia nyenggol? Ya batal, ya akhirnya udah godo, emang gak mau godo. Kecuali kalau dia pakai sarung tangan kali ya, biasanya gitu kan, biasanya gak pakai sarung tangan kan ya, gak apa-apa, yang penting gak batal nanti gimana caranya, seru suster yang laki wahakala atau pakai sarung tangan suster yang perempuannya gitu, afdolnya sih gitu. Itu bang, kadang-kadang patokannya dalam meletakkan perban itu inti berwudu enggak, itu pengaruh untuk sekian hari enggak godok. Perbannya lama nih, bisa seminggu nih, seminggu itu bisa godok atau enggak godok tergantung meletakkannya. Inti pas meletakin punya wudu enggak. Makanya penting wudu terus ikhwan, penting jaga wudu terus. Oke, wallahu a'lam bis.